Shalom. Sore hari ini kita akan mulai dengan satu program untuk liburan kalian. Sebetulnya program ini kita buat dengan satu tujuan supaya pada waktu kalian libur, kalian tidak menjadi api kalian itu menjadi padam. Kan biasanya kalau libur, kalian libur juga mendengarkan firman, membaca firman Tuhan. Tante berharap semoga liburan ini menjadi berbeda karena mungkin setiap minggu kalian tetap akan bisa mendengarkan firman walaupun dalam waktu yang tidak selama biasanya. Tetapi Tante berharap ini menjadi seperti pemacu kalian untuk selama liburan ini kalian juga kembali membuka firman, terus belajar firman Tuhan, dan kita akan sama-sama memasuki masa yang sebetulnya ini adalah masa penentuan. Ketika api kalian padam, sayang banget sebetulnya. Nah, sore hari ini kita akan mulai dengan sesi yang pertama. Sesi pertama ini sebetulnya Tante dapatkan dari Tuhan sesuatu yang di hari-hari ketika kemarin Tante itu weddingnya Dio, kalian mungkin tahu weddingnya Dio dan Margot. Bagaimanapun kan Tante itu pakai kutek gitu ya, pakai kutek karena mau cantik-cantik lah seperti itu. Nah, pakai kuteknya karena katanya kalau supaya awet itu pakai kutek yang gel katanya. Nah, Tante Glory ini kukunya seringkali itu rapuh. Ada dua kuku ini yang di jari tengah dan jari telunjukku yang kanan ini memang patah, jadi panjangnya tuh nggak sama dengan kuku-kuku yang lain. Waktu aku datang ke tempat nail art itu, dia bilang, oh bisa kok Bu, bisa disambung dengan kuku palsu. Ya kan, seperti itu. Extension istilahnya, nail extension. Oke, sakit nggak? Enggak. Oh, pakai akrilik dan sebagainya. Dan akhirnya aku dipasangin, emang cantik sih. Terus dikutek, tapi ini aku hari ini udah bebas ya, udah bersih kembali, udah dibersihkan. Nah, aku senang waktu pertama kali di itu, oh kuku kok bisa jadi bagus gitu ya, lalu di kutek juga bagus banget gitu. Tapi apa yang aku rasakan hari-hari ketika aku memakai kuku yang palsu itu gitu. Aku sampai bilang ke Om Gana, oh ternyata tuh walaupun hanya sekedar kuku, Tuhan itu gak pernah main-main. Yang asli dengan yang palsu itu beda. Ketika aku pakai kuku palsu di dua ini, jariku ini, apa yang aku rasakan? Aku tetap bisa ngegaruk. Bisa. Aku bisa gini, rambut gitu ya kan. Garuk-garuk sini bisa. Aku bisa lakukan apa sajalah. Biasa, seperti layaknya ketika aku gak pakai kuku palsu. Tapi ternyata ada bedanya. Apa bedanya? Kuku yang biasa, ketika aku menggaruk, di sini lenganku ini ya terasa, tapi di kukuku juga ada terasa. Kalian coba sekarang misalnya kalian punya kuku, kalian garuk ini. Kan di sini kerasa ada yang digaruk, tapi kuku kalian juga merasakan kalau misalnya ini kasar, itu bisa kerasa. Tapi ketika kita pakai yang palsu, nggak terasa. Seperti kayak, kalau aku boleh bilang tuh baal. Kayak kalian kalau misalnya mau cabut gigi kan disuntik. Terus di sini kan di toel-toel kalian ngerasa ada yang toel, tapi mau ditusuk pun enggak kerasa sakit kan. Istilahku gini, enggak ada rasa. Tiba-tiba aku tuh merenungkan sesuatu bersama dengan Tuhan. Aku merenungkan kayak begini, yang namanya fake, yang namanya palsu itu pasti berbeda dengan yang asli. Nah, hari-hari ini seringkali kita perlu bertanya, apakah cinta kita, apakah penyembahan kita, apakah hati kita dengan Tuhan itu masih yang genuine, masih yang asli, cinta kita masih yang mula-mula, ataukah sebetulnya sudah tinggal yang palsu. Sepertinya sama, kalian bisa tetap pergi ke gereja, kalian bisa tetap nyanyi, mungkin kalian bisa tetap ikut jadi anggota choir, kalian bisa, bahkan mungkin kalian bisa tetap buka Alkitab, kalian baca Alkitab. Tapi kalau tidak ada lagi di sini cinta yang asli kepada Tuhan, semuanya hanya seperti kuku ini. Seolah-olah kita bisa lakukan semuanya biasa, tapi sebetulnya beda banget. Nah, tiba-tiba aku
merenungkan gitu. Di firman Tuhan itu ada di Wahyu 3 ayat 16, itu dikatakan seperti ini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apa artinya orang yang suam-suam kuku, yang gak dingin, gak panas? Yaitu, kamu cuma nyeret badan ke gereja, kamu cuma pagi ya, oh ya gimana ya, namanya orang Kristiani, orang Kristen, orang Katolik, harus doa. Ya doa, tapi semua itu hanya kewajiban. Semua itu apa ya, gak ada gregetnya gitu, gak ada panasnya. Ya kan gitu, ya apa biasa aja gitu. Ada orang mungkin bilang anget-anget tai ayam gitu. Iya kan? Jadi gak sungguh-sungguh panas. Gak sungguh-sungguh membara lagi. Dan itu sebetulnya bahaya. Seperti ketika mungkin kalau kalian ada yang streaming ini yang mendengarkan, kalian sudah suami istri. Kalian pasti tahu. Ketika seorang istri terhadap suaminya atau seorang suami terhadap istrinya. Ketika tidak ada lagi kasih yang murni, kasih cinta yang mula-mula, yang fall in love seperti pada waktu kalian jatuh cinta. Semuanya masih bisa dilakukan. Mungkin tidur masih seranjang. Makan istrinya masih membuatkan masakan karena kewajiban. Meletakkan itu di meja, buatkan kopi. Suami juga tetap bekerja. Kalau ditanya, kamu kerja buat siapa? Ya buat istri sama anak-anak. Tapi tidak ada lagi getaran di sini. Tidak ada lagi gregetnya di sini. Dan ketika itu dibuat, ketika itu dilakukan, sebetulnya semuanya palsu. Dan kita tahu, seperti yang aku setiap kali ngomong, setiap Jumat, Tuhan adalah Tuhan yang punya rasa. Tuhan adalah satu pribadi. Tuhan bukan benda. Ya toh, kalau gelas kalian, kalian gak tengok, kalian gak ambil, kalian pakai gelas yang lain, gelasnya gak akan protes. Tapi ketika Tuhan itu, yang satu pribadi, itu seperti kamu dengan pacarmu. Seperti kamu dengan kekasihmu, dengan orang tuamu. Semuanya ketika dilakukan sudah gak ada cinta. Pasti ngerasa. Orang yang dikasih minumnya, orang yang dibuatkan masakannya, orang yang dikasih duitnya, itu pasti ngerasa ini memberinya dengan cinta. Ataukah sebetulnya hanya sekedar kewajiban. Ada peribahasa yang mengatakan demikian. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi tidak mungkin tidak memberi. Pertanyaannya, apakah kita memberikan doa kita, praise and worship kita kepada Tuhan, itu karena sekedar kita memberi saja karena kewajiban, ataukah itu keluar dari sesuatu yang aku ini gak mungkin gak saat teduh kalau pagi. Kenapa? Ya karena aku kepengen ketemu Tuhan, karena Engkau adalah kekasihku. Atau pertanyaannya gini, kenapa kamu saat teduh? Kenapa kamu baca firman? Ya aku takut, nanti kalau gak baca firman aku gak diangkat. Kalau gak doa aku gak ikut pengangkatan, aku gak rapture. Kalau itu jawabannya, kalau yang kedua jawabannya, sebetulnya kalian harus hati-hati. Karena sesungguhnya bisa jadi cinta yang mula-mula itu tidak ada lagi. Nah, terakhir aku mau katakan, di Wahyu 2 ayat 4, itu dikatakan begini. Ini sebetulnya surat kepada, teguran kepada jemaat di Efesus. Tuhan berkata begini, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau kalian lihat, kalau kita buka dari Wahyu 2 ayat yang sebelumnya, ya kita lihat dari Wahyu 2 ayat yang ketiga atau keduanya, kita akan lihat di sini. Kalau kalian lihat di Wahyu 2, aku buka Wahyu 2 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa dan engkau tetap sabar, ini jemaat di Efesus, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Orang yang tidak mengenal lelah itu artinya apa? Dia tetap bekerja toh. Mungkin banyak orang dikatakan, ya itu tadi, aku tetap bekerja buat Tuhan. Aku tetap melayani. Tetapi semuanya itu, sekali lagi, kita berhadapan dengan Tuhan yang punya rasa. Tapi sekaligus Tuhan yang maha tahu.
Dan ketika Tuhan melihat dan Tuhan merasakan sudah tidak ada lagi getarannya di sinimu, ya toh dikatakan di ayat 4-nya, namun demikian, walaupun kamu tidak kenal lelah, walaupun kamu kelihatannya all out, ya kan, tetapi ketika itu tidak ada getarannya lagi, ketika itu fake seperti kuku-kuku ini, kuku yang palsu kemarin, dia berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dan di ayat 5-nya, dari Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kelihatannya cuman sekedar tidak punya kasih yang asli. Kelihatannya sekedar tidak punya kasih yang genuine. Tapi ternyata itu something buat Tuhan. Aku berdoa supaya di liburan ini, di awal liburan ini, yuk kita sama-sama minta kepada Tuhan. Jangan sampai kasih yang mula-mula, kasih yang genuine itu hilang dari hidupmu. Aku berdoa, kita sungguh-sungguh mau minta jaminan dari Tuhan. Supaya di masa-masa yang tidak mudah ini, ya kan? Kalian mengalami banyak hal. Di masa-masa yang tidak mudah ini, kita minta jaminan Tuhan. Supaya kita tetap punya kasih yang mula-mula itu, yang genuine. Bukan yang seperti kuku-kuku waktu itu. Iya kan? Supaya kita bisa ikut ngerasain apa yang Tuhan rasakan. Iya kan? Kita ndak mati rasa. Kita ndak baal terhadap Tuhan. Tapi kita sungguh-sungguh hidup dengan gairah dan gelora cinta yang mula-mula terhadap Tuhan Yesus. Aku pengen ajak kalian berdoa. Nanti mungkin di sesi-sesi selanjutnya kita mau bicarakan lagi apa yang membuat, apa yang seringkali membuat cinta kita yang mula-mula itu bisa padam, ya. Nanti di sesi selanjutnya. Tapi izinkan saya berdoa, kita berdoa sama-sama. Mari tundukkan kepala, kita mau tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh Engkau ingatkan Tuhan, bahwa Engkau adalah satu pribadi yang punya perasaan. Engkau bukan benda mati yang bisa kami layani, yang bisa kami sembah, yang kami bisa berikan sesuatu tanpa getaran di hati kami. Kami percaya dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang punya perasaan. Oleh karenanya Tuhan, hari ini hamba berdoa supaya tidak ada satupun dari kami yang lupa bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup. Jamin kami Tuhan, supaya di lembah penentuan ini kami tetap punya kasih yang mula-mula. Kami punya cinta yang mula-mula. Seperti kita ketika pertama kali kami jatuh cinta kepada-Mu Tuhan. Hamba berdoa supaya di liburan ini, di awal liburan ini, banyak anak-anak-Mu yang mau mengevaluasi diri Tuhan. Kalau kami tahu bahwa cinta kami yang mula-mula sudah tidak ada lagi. Mari Tuhan, Engkau datang. Engkau sulut api cinta kami yang mula-mula. Kami mau berjalan dengan Engkau, dengan hati kami, dengan cinta kami yang murni, bukan sekedar melayani Engkau sebagai benda yang mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, kami semua menerima api cinta yang mula-mula. Kami bangkit Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menaikkan segala ucapan syukur kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus.